Halo guys, selamat datang di channel Andre. Kali ini kita akan bahas mobil SUV dari Wuling, yaitu Wuling Almas RS Turbo. Yuk kita lihat interiornya. Power window sudah all auto. Sudah electric mirror dan red rack, headlamp leveling, lane keep assist. Instrumen cluster perpaduan analog dengan layar digital 7 inci. Setir sudah kulit, head unit dengan layar 10,4 inci. Transmisi CVT rem tangan elektrik dan ada brake hold. Sudah wireless charging. Atap sudah panoramik sunroof elektrik. Jok sudah full kulit. Sudah adaptif cruise control. Ini tampilan depannya sporty sekali ya. Gimana menurut kalian? Berikan komentar kalian ya. Ini interior baris kedua. Sudah ada meja lipat. Legroomnya luas banget, tinggi saya 172 cm. Ini bagasinya sudah dapat karpet model Mi. Lampu rem sudah LED. Sudah menggunakan ban 215/50 dengan velg ring 17. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe ya. Subscribe kalian sangat membantu. Like, share, dan komen ya. Terima kasih. Tunggu video selanjutnya ya, nyalakan lonceng agar dapat update terbaru.